Halo bosku. Potensi Barbershop Yogyakarta. Oke, di sini kita akan mencukur rambut orang tua. Cara mencukur rambut orang tua. Jadi mencukur rambut orang tua ini hati-hati ya, karena salah sedikit akan ketipisan. Biasanya orang tua itu dia nggak suka terlalu tipis. Nah, gimana cara mencukurnya? Di sini kita pakai teknik sisir dan clipper aja. Clipper dan sisir, ini cara paling praktis, paling mujarab ya, untuk mencukur orang tua. Jadi ketika orang tua minta pakai gunting, jangan nggak pakai gunting, nggak apa-apa, pakai clipper pun jadi, tapi pakai sisir ya. Oke, ikuti aja terus sampai selesai. Ya, kita mencukur orang tua nih ya, klasik, model klasik. Jadi ya bapaknya ini mirip-mirip Jokowi gitu ya, mirip-mirip presiden. Nah, kalian lihat sendiri aja nanti ya. Oke, gimana ya cara mencukur orang tua? Ini tutorial mencukur orang tua, ikuti aja sampai habis. Kita langsung aja garap. Oke, setelah selesai sampingnya kita cukur, sampingnya selesai dicukur dan atasnya juga dirapikan. Dirapikan sesuai keinginan customer ya, atau keinginan bapak-bapak itu ya. Oke, setelah selesai kita cukur dan ya hasilnya seperti ini. Oke, langsung aja kita cek hasilnya. Thank you.
Iya, hasilnya mencukur orang tua ya. Jadi ketika orang tua minta dicukur pakai gunting, kalian bisa menggunakan clipper tapi pakai sisir. Pakai sisir. Jadi cara ngambilnya sama kayak gunting. Oke, mungkin seperti itu aja buat kalian para pemula, buat teman-teman pemula yang pengen mencukur orang tua, hati-hati karena biasanya ada langsung pakai ukuran dan langsung digarap, langsung hajar gitu, main sikat gitu. Jadi ketipisan langsung ya, nggak bisa dibenarin lagi. Oke, pakai sisir dan clipper. Mungkin segitu aja dan terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi.